Cara perawatan kucing elf yang baik dan benar. Kucing elf adalah ras kucing yang menarik perhatian dengan telinganya yang panjang dan berdiri tegak. Seperti halnya kucing lainnya, mereka membutuhkan perawatan yang baik dan benar untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan mereka. Berikut ini adalah beberapa tips perawatan yang perlu Anda lakukan untuk kucing elf Anda. Grooming secara teratur. Salah satu aspek penting dari perawatan kucing elf adalah merawat bulu mereka. Meskipun bulunya pendek, tetaplah menyisir bulu mereka secara teratur untuk menghilangkan rambut mati dan mencegah pembentukan kusut. Hal ini juga membantu memperkuat ikatan Anda dengan kucing elf Anda. Pastikan Anda menggunakan sisir yang lembut dan sesuai untuk bulu pendek. Menjaga kebersihan telinga. Telinga kucing elf rentan terhadap penumpukan kotoran atau infeksi, karena telinganya yang panjang dan berdiri tegak. Periksa secara teratur kebersihan telinga mereka dan bersihkan dengan lembut menggunakan kapas atau tisu yang dibasahi dengan pembersih telinga kucing yang direkomendasikan oleh dokter hewan. Jangan menggunakan tusuk gigi atau benda tajam lainnya, karena dapat menyebabkan cedera pada telinga mereka. Perhatikan kesehatan mata, kucing elf cenderung memiliki air mata yang berlebihan, karena bentuk telinga mereka yang unik. Bersihkan area di sekitar mata mereka dengan lembut menggunakan kapas atau tisu yang dibasahi dengan air hangat. Jika Anda melihat tanda-tanda iritasi atau infeksi pada mata mereka, segera konsultasikan dengan dokter hewan. Pemotongan kuku secara teratur. Seperti halnya kucing lainnya, kucing elf juga membutuhkan pemotongan kuku secara teratur. Pemotongan kuku membantu mencegah kuku terlalu panjang yang bisa melukai kulit mereka atau merusak perabotan di rumah. Gunakan gunting kuku khusus kucing dan hati-hati saat memotongnya. Hindari memotong terlalu dekat dengan pembuluh darah di dalam kuku mereka. Memberikan makanan yang seimbang. Kucing elf membutuhkan makanan yang seimbang dan nutrisi yang tepat untuk menjaga kesehatan mereka. Pilih makanan berkualitas tinggi yang dirancang khusus untuk kucing dan sesuaikan dengan usia dan kondisi kesehatan mereka. Jangan lupa untuk menyediakan air bersih dan segar setiap saat. Bermain dan memperhatikan kegiatan fisik. Kucing elf adalah kucing yang cerdas dan aktif. Pastikan Anda menyediakan waktu untuk bermain dan berinteraksi dengan mereka setiap hari. Mainan interaktif, seperti bola bergerak atau tongkat kucing, bisa menjadi cara yang baik untuk menjaga mereka tetap aktif dan terlibat. Perhatikan kesehatan umum, jaga jadwal vaksinasi yang tepat dan rutin untuk melanjutkan perlindungan mereka terhadap penyakit yang umum terjadi pada kucing. Segera kunjungi dokter hewan jika Anda melihat tanda-tanda penyakit atau perubahan perilaku yang mencurigakan pada kucing elf Anda. Menjaga kebersihan kandang atau area tidur, pastikan kandang atau tempat tidur kucing elf Anda tetap bersih dan nyaman. Gantilah pasir kucing secara teratur dan bersihkan kandang dengan desinfektan yang aman untuk hewan peliharaan. Jaga lingkungan di sekitar mereka tetap bersih untuk mencegah infestasi parasit atau penyakit. Perhatikan kebutuhan sosial, kucing elf adalah hewan sosial yang membutuhkan perhatian dan interaksi dengan pemiliknya. Luangkan waktu untuk bermain dan memanjakan mereka dengan sesi bermain atau menyisihkan waktu untuk memanjat atau beristirahat di pangkuan Anda. Ini akan membantu membangun ikatan yang kuat antara Anda dan kucing elf Anda. Rutin memeriksa kesehatan, selain menjaga kesehatan umum, penting juga untuk membawa kucing elf Anda ke dokter hewan secara rutin untuk pemeriksaan kesehatan berkala. Dokter hewan akan memeriksa kesehatan secara menyeluruh, memberikan vaksinasi yang diperlukan, serta memberikan saran atau perawatan yang diperlukan. Dengan mengikuti langkah-langkah perawatan yang tepat, Anda dapat memastikan bahwa kucing elf Anda tetap sehat, bahagia, dan nyaman. Jangan lupa untuk memberikan cinta dan perhatian yang cukup kepada mereka, karena itu sangat penting dalam menjaga kesejahteraan dan kebahagiaan mereka.